dengan adanya konten truk oleng yang tersebar di media sosial, maka saya minta maaf kepada semua pihak yang terkait atas ulah atau perilaku saya yang membahayakan diri saya sendiri dan pengguna jalan lainnya, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya yang akan merugikan saya sendiri dan pengguna jalan lain. Kemarin ada viral di media terkait dengan truk oleng. Sesuai dengan atensi untuk adanya viral itu, kami langsung melakukan tindakan, yaitu kita cek dari nopol kendaraan, dan memang itu pemiliknya adalah warga Bululawang, dan sudah kami anggota sudah kami rapatkan, langsung juga kami lakukan tindakan untuk barang bukti truk sudah kami amankan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.